Tiap-tiap jemaah khotik sebut bertakwa kepada Allah. Semua khutbah, khutbah raya, khutbah nikah, khutbah apa, semua bertakwa kepada Allah. Apa dia takwa? Tadi nama tanya Ubay bin Ka'ab. Tadi nama khalifah Islam yang kedua. Tanya Ubay bin Ka'ab. Ubay ni seorang sahabat yang alim dalam ilmu Al-Quran secara khusus. Sehingga malaikat Jibril suruh Nabi baca surah Al-Bayyinah depan Ubay. Menghormati ilmu Ubay. Bila Nabi suruh Ubay dengar dia baca, Jibril suruh Ubay tanya sebut nama saya. Nabi kata, ya menangis Ubay. Terkejut. Maka saya nak omong, Allah kau omong khalifah khalifah. Menghormati Ubay bin Ka'ab. Sama tanya Ubay, takwa tu apa dia? Ubay tanya balas, saya nak omong. Kenakah berjalan di atas jalan yang banyak duit? Sebab banyak duit. Semua kata, kenak biasa. Tanya Ubay macam mana cara berjalan. Takut didak dulu. Kata Ubay, itulah takwa. Takwa ni kita jaga diri kita. Ikut perintah Tuhan. Tinggal larangan dia. Dengan ikhlas. Depan orang, belakang orang. Kita tahu, percaya Tuhan tahu belaka. Tak boleh sembunyi, tak boleh susu. Itu makna takwa. Macam mana kita nak tahu perintah Tuhan? Dia sebut, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan diturunkan padanya Quran. Quran itu jadi petunjuk kepada manusia. Keterangan-keterangan daripada petunjuk. Membezakan di antara betul dan betul salah. Itu dia Quran. Disebut dalam Quran. Selepas surah Fatihah, surah Baqarah, Alif Lam Mim, zalikal kitab wala raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini, kitab Quran ini tidak syak lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa saja ikut Quran. Orang yang tak ada takwa tak ikut Quran.